recording. Baik, untuk dimulai acara ini dan tuan rumah dari Direktur Bank Jambi, El, terima kasih untuk tempatnya yang telah menyediakan tempat di sini untuk kita berkumpul. Baik, untuk mempersiapkan nomor lambung lurah. Jadi di sini kita ada terbagi menjadi 9 tim. Jadi di mana 9 tim ini itu ada Pak Kajati, Pak Kapolda, Pak Danrem, kemudian Bank Jambi, kemudian Kejari Jambi, terus dari Kejari Tebu, kemudian Bupati Muara Jambi dan Bupati Sabat. Baik, dalam tim ini kami akan membagi nomor lambung dulu, Pak. Ini dari 9 tim. Jadi mungkin kita cabut dari perwakilan masing-masing, Pak, ya, biar mungkin bisa tidak lagi memposisikan. Jadi artinya kita di sini bermain game Quad Over Challenge ini memang kita meletakkan sertifikat, ya. Coba, Pak, nomor berapa, Pak? Nomor lambungnya, Pak? 10 ke 1 nih. Nomor cantik. 01. Oh, ini dia. Ini bakal dua Pak Kejari Jambi. Nomor 05. Baik, selanjutnya PR dan ada Om Irpin. Oh, ini ada. Kulit sekali, ya. Dari tim Muara Jambi, ini ada langsung diwakili satu-satunya ladies opun dalam tim ini. Ya, jadi semangat, ya, Bu Bupati, ya. Bu, kalau Ibu bisa menjuarai ini juara satu, Bu, semua gak mustir, Bu. Dari tim Pak Danrem ini ada Pak Danrem. Ada dari Ukuntas, YOF. Kemudian ada dari tim Mor, Merangin. Mana Merangin? Ombok dan... Oh, ini dia. Kapan? Iya. Kapan? Kapan sampai yang ini, ya, sekarang, ya? 9 sama Bapak. 9. Oh, 9. Jadi mungkin kita coba mainkan game Fun Over Challenge ini, ya, kita coba mengaplikasilah yang sudah kita lakukan kemarin. Kita coba, kalau kata Pak Bupati Sabah itu adu skill, adu kemampuan, ya, Pak, ya? Oh, hebat sekali. Dan persaudaraan kita di sini. Baik, kemudian untuk 3 track yang kita wajibkan 2 track. Kemudian untuk setiap tim wajib mematuhi aturan sebagaimana yang sudah kita share kemarin itu. Mungkin juga Pak Wakar ya. Baik, untuk kita ini lagi mempersingkat, tadi sudah kita tentukan nomor lambung dari masing-masing tim. Kita akan membagi jalur trek. Dari 3 trek ini mungkin bisa mengambil satu-satu. Ya, untuk nomor 1 dari Trek 2. Ini tunggu sebentar, Pak, kalau track 2 ini ada Asia. Ya, track ini sudah pernah dilalui oleh Pak Kajati juga.
balik kok Pak, kita balik. Enggak, kita ini untuk bakal jadi trek 3. Wah, ini sesuai dengan permintaan Bapak nih, Pak. Bapak minta tanjakan yang tinggi, mungkin kayaknya ada Bapak dapatkan di sini. Bang Jambi trek 2. Jati. Kami menyatukan Nur Jambi di track di telepon. Baik. Yes. Hari ini kita akan melaksanakan Adiaksa Adventure Challenge yang lokasinya ada di empat kota. Kita nanti akan dibagi daripada 3 track yang tadi sudah diundi kepada tim untuk memasuki track-track wajib yang telah kita sepakati tadi. Adapun peraturan kapten tim tidak boleh didahului oleh di belakang anggotanya, di belakang anggota tim. Ya. Setelah itu kru maupun driver maupun driver tidak boleh memindahkan patok atau lain jalur. Jadi jalur-jalur yang kita bikin itu sebenarnya sudah safety. Dan nanti mohon diperhatikan juga ada jalur-jalur yang bagi Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Pak Kapolda, Bapak Kapolda, rekan kita Wakrut, Pak Danrem, Pak Kasreng, hadir juga pilot kita, Joksan, pilot kita main, hari ini main di darat ya, biasa main di udara, bawa Batik Air sekarang Boeing 737 ya, itu Airbus A320. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba di combat ya. Yang saya hormati, ladies of group kita, itu Bupati Muaro Jambi bersama timnya. Yang saya hormati, Bapak Bupati Muaro Jambi. Yang saya hormati, Bapak Kajari Tebo dengan timnya Pak Agus ada di sini juga. Kemudian rekan-rekan dari Bank Jambi, Pak Direktur Bank Jambi, tim. Pada kesempatan kali ini, dari 7 seri yang kita lakukan, itu baik dari mulai Merangin, Muaro Jambi di Danau Tangkas, kemudian di Sabak 2 kali, kemudian Sungai Penuh, kemudian di hutan kota ini sudah yang kedua berkali ya. 7 seri itu pada akhirnya sampailah kita kepada Adiaksa Adventure Challenge, yang mana pada kesempatan ini kita mencoba untuk berbeda dari kegiatan kita yang lalu-lalu, di mana dalam kegiatan yang lalu itu kita selalu bermain tracknya itu ada yang long track sampai ada yang finish subuh ya. Kemudian ada yang medannya cukup berat, ada gunung, bukit, hutan, sungai, dan lain-lain. Bahkan sampai ketemu harimau atau anak gajah, pakai jati. Ular, dari mulai ular sendok, ular naga, itu juga di belakang naga. Bahkan sampai terakhir kemarin itu mainnya di Batam, Pak. Ya, di Batam kita mainnya, dengan IOF Batam. Ke Bintan dan ke Tanjung Pinang kita. Ini semua terjadi karena semangatnya kita dalam rangka untuk berolahraga dan menjalin silaturahmi antara kita semua di pengda-pengda IOF yang ada di Indonesia ini. Bahkan mungkin nanti ini ada rekan kita Pak mantan Aspidum ini mantan Kajari Simalungun. Daerahnya ada Danau Toba. Kita akan diundang main di sana. Boras. Boras. Habis Boras. Jadi beliau yang punya trek Danau Toba. Berarti di sana kita mainnya sambil wisata. Ya, Pak aja Pak Aspidum ya? Siap. Siap. Ya. Masih ada diskon katanya dia. Di Parapat Niagara, Ina Parapat masih ada diskon. Rekan-rekan para offroader yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya
selaku ketua Adiaksa Jeep Club Chapter Jambi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua atas terlaksananya kegiatan ini. Dalam kegiatan ini saya sampaikan juga kepada OBD, kepada IWF Pemda Jambi, bahwa lebih mengedepankan fun-nya di sini daripada kompetisi yang sesungguhnya. Tapi ini kita untuk pembelajaran, bahwa kita akan tahu bahwa dalam ber-offroad itu ada ketentuan regulasi yang harus kita lengkapi. Jadi tidak hanya sekedar gaspol-gaspol aja, sesungguhnya ada regulasi-regulasi yang ditentukan oleh IWF pusat. Jadi seperti pakai strap, kemudian pakai apa namanya, semualah, sarung tangan, helm dan lain-lain, itu harus kita lengkapi semua. Jadi safety no compromise. Di sini safety sangat diutamakan. Mobilnya boleh sandar, tapi safety-nya number one. Mobil seperti Pak Dandrem, kendaraannya boleh panser, tapi di dalamnya safety dia. Jadi kegiatan ini tentu kita juga berlalu lintas, nanti berangkat dari sini juga nanti akan tentu menghargai para pengendara-pengendara lain ya. Kita di aspal itu nggak boleh gaspol ya. Di aspal itu bukan habitatnya kita. Kalau mau gaspol, lumpur, bukan di aspal. Kalau kita juga harus begini ya. Jadi kepada pengendara yang lain kita apa namanya itu, bahwa kita boleh sangar tapi kita tertib begitu. Jadi tidak menimbulkan arogansi di jalan, bahkan menimbulkan simpati kepada pengendara yang lain. Gitu. Ya, oke, setuju ya? Supaya jangan ada insiden-insiden, moge apa segala macam yang sekarang lagi viral-viral itu, Jambi jangan ada lah yang gitu-gitu. Oke, setuju ya? Khusus kepada Pak Kajati saya, Pak Dr. Johannes Tanah. Ini bukan off-road terakhir buat Bapak. Ya, Pak ya? Akan ada off-road lain untuk Pak Kajati. Karena Bapak juga tetap sebagai ketua Adiaksa Jeep Club di Kejaksaan Agung. Ya Pak? Ya, jadi Jeep-nya jangan dijual-jual dulu. jangan berkurang Pak, harus nambah Jeep-nya ya. Sudah Pak ya? Baik, jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf dari kepanitiaan seandainya ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bang El, tempatnya ini ya. Kalau ada umur yang panjang, kita main opera terus. Terima kasih, Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kapolda Jambi yang saya hormati, beserta Pak Wakapolda, Pak Danrem Garuda Putih yang saya hormati, beserta Pak Kasrem. Ini Pak Kasrem kita baru, Pak Yamin. Mohon izin berkenan berdiri Pak, biar kita semua kita saling kenal semua. Yang mati-mati lagi ya Pak Kapolda. Wah. Kuasa karena berkat kasih pimpinan dan perlindungan lain lah, sehingga pada hari ini kita berkumpul di sini dan kemudian kita akan menuju ke lokasi untuk melakukan kegiatan ini. Kita berharap dan berdoa semoga dari awal sampai akhir kegiatan ini kita tetap dalam keadaan sehat, dalam naungan kasih Tuhan yang Maha Kuasa, tetap sehat dan selamat selalu. Kita dapat menikmati kegiatan ini dengan hati yang gembira, biar kita tambah sehat dan tambah segar. Dan saya mengucapkan juga terima kasih atas partisipasi kita semua. Ingin kita untuk sama-sama melaksanakan kegiatan olahraga. Katanya orang mahal olahraga ini, tetapi sesungguhnya juga dikatakan mahal, iya, dikatakan tidak juga iya. Tetapi yang jelas, kita beramal kepada banyak pihak. Ketika mobil mau start, kita pergi ke bengkel, nanti kita beramal kepada montir. Kita pulang,
kita juga pergi lihat mobil kita lagi mungkin kurang bagus, kita pergi lagi ke bengkel. Jadi banyak yang kita bisa bantu juga, bakti sosial dan sebagainya. Setiap kegiatan kita lakukan, kita ada bakti sosial. Nah, ini saya harapkan tidak putus-putusnya untuk melakukan ini, kita berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang berada di dusun, biar mereka pun semakin mengenal kita, tidak sok-sokan, karena kita juga masuk ke dalam mobil-mobil tua. Jadi walaupun pejabat-pejabat tua, tetapi kita masih tetap merasa bagian dari mereka dan mereka merasa bagian dari kita, sehingga benar-benar kita memasyarakat dan memasyarakat. Nah, kalau ada yang calon bupati nanti, ada calon anggota DPR nanti, mungkin sudah kenal sama mereka, jadi tidak perlu lagi pergi kampanye ke sana. Karena memang saya sudah tahu ketika saya ke daerah, di satu daerah yang cukup banyak penduduknya di hutan, saya tanya situ, bapak dari mana? Bapak ke suku anak datang. Dia bilang, iya saya suku anak datang pak, dari pulau Sumatera. Bapak sudah punya KTP? Sudah punya KTP. Sampai ngurus? Pak Bupati. Saya tanya Pak Bupati, Pak Bupati, waktu pilkada kemarin, bapak pergi kampanye ke sana enggak? Oh enggak. Terus yang pilih, oh mereka semua pilih saya katanya. Saya punya kekurangan, karena belum ada yang profesional seperti kesalahan saya. Kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tetapi sudah ada gading yang retak. Keluarganya sudah berantakan sekarang. Terima kasih. Kembali monitor juga ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan rolling ke lokasi track, kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini mungkin bahas saya pimpin dengan cara Islam dan bapak-bapak yang ingin beragamanya, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fil jasad wa zinatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tawallan qabla maut wa rahmatan dal maut wa mahfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-hazabi wa al-hisab. Rabbana rizu qulubana bada syaitan wa hablana min al-tukur rahmatin al-tantan wahab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kubaka'in jemut wa jalan min taqina imamah. Rabbana atina fi dunia sanah fil akhirat sanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu ummiyyu wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.